Assalamualaikum pemirsa channel Syiar Melodi. Keindahan dan keajaiban lagu Elvi Sukesi. Oke, kita simak lagu yang pertama. Bila aku tahu. Bila aku tahu semuanya ini takkan ku berikan segala pintu. Dengan orkes Melayu Purnama, bila aku tahu. Asik besar. Lagunya sedih tapi musiknya asik buat joget. Satu kali ref lagi. Panjang lagu ini tapi tidak muslim. Pemirsa, mungkin sebagian Anda sudah merasakan keganjilan dari lagu ini. Tapi di mana letaknya, nanti akan saya jelaskan di belakang. Kita simak lagu yang kedua.
hati. Biarlah berlalu, Elvis Presley diiringi oleh Orkes Melayu Borobudur. Dengan adanya pemuda di sisiku, karena pilihan orang tuaku yang telah lalu, biarlah berlalu untuk kenangan dalam hidupku. Jangan putus asa, pupuklah kembali harapan. Pupuklah kembali harapan yang baru, cerita yang lama biarlah berlalu. Bagaimana pemirsa, merasakan kejanggalan juga dengan lagu ini? Kalau Anda penikmat lagu-lagu dangdut lawas, pastinya akan merasakan itu. Namun bagi generasi muda yang baru mendengar lagu ini, sepertinya tidak ada masalah. Sebetulnya ada persoalan yang cukup mengganjal pada lagu ini, bahkan sangat mengganjal. Karena apa? Ya, dua lagu tadi sudah saya tukar intronya. Intro untuk lagu Biarlah Berlalu saya taruh di lagu Bila Aku Tahu. Dan sebaliknya, untuk membuktikannya, saya akan putar lagu asli dari Biarlah Berlalu dan Bila Aku Tahu. Kita mulai dari lagu Bila Aku Tahu. Ini intro asli dari lagu Bila Aku Tahu, Orkes Melayu Purnama. Bila aku tahu semuanya ini, takkan ku berikan segala pintanya. Walau bagaimana ia membujukku, walau bagaimana ia membujukku. Bila aku tahu takkan ku berikan. Diriku dibuat olehnya hanya untuk kepuas nafsu. Barulah kini ku sadari. Nah, Anda sekarang sudah tahu bahwa intro yang asli seperti ini. Oke, sekarang kita ganti ke lagu Biarlah Berlalu. Inilah intro aslinya. Jangan kau lambaikan tanganmu, oh kasih, itu akan menambah saya.
lagu Biarlah Berlalu iringan orkes Melayu Borobudur. Musik aslinya seperti ini. Oke, pemirsa CSR Melody. Kenapa lagu ini intronya bisa saling tukar? Karena secara kebetulan irama lagu ini sama, beatnya sama, karakter musiknya juga sama. Itu terjadi karena Orkes Melayu Purnama dan Orkes Melayu Borobudur. Personil di dalamnya adalah orang-orang yang sama juga. Mungkin tidak 100% sama, namun aransemen musiknya, karakternya, sound yang dipilih, semuanya sama. Maka kita kesulitan untuk membedakan mana garapan Orkes Melayu Purnama dan mana Orkes Melayu Borobudur. Karena dalangnya, karena otaknya, orang-orang itu juga. Sehingga ketika dua buah lagu tadi kita tukar intronya, tidak mengurangi keindahannya. Bahkan bagi orang-orang yang baru mendengar, pasti tak akan tahu bahwa dua lagu tadi intronya sudah saling tukar. Ya pemirsa, ini hanya sebuah permainan. Syukur-syukur bisa menghibur Anda semua. Oke pemirsa channel CSR Melody yang berbahagia, itulah sajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa lagi dengan sajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.